Halo guys, suka nggak sama Fast Furious? Hot Wheels ngeluarin 5 seri Fast and Furious. Yang pertama saya temui di pada saat saya hunting itu ini Dodge Charger RT tahun 70. 70 Dodge Charger RT. Ada logonya Fast Furious. Fast and Furious. Kemudian ini mobilnya si Dom. Notification, sorry. Oke, license-nya itu Universal dan ini Dodge, ini Universal. Ini termasuk di segmen HW City 2013. Kemudian yang kedua, saya nemu ini Toyota Supra, punyanya almarhum Paul Walker, warna orange. Selanjutnya Hot Wheels ngeluarin lagi Toyota. Sorry, notifikasi lagi. Selanjutnya Hot Wheels ngeluarin lagi Toyota Supra warna merah, biru Falcon, kalau mau lihat by request ya, nanti saya buatin videonya. Yang ini license-nya dari Universal dan Toyota. Toyota Supra Street Power, HW City juga. Yang ketiga itu punyanya Dom juga, Fast and Furious The Charger Daytona tahun 69. 69 Dodge Charger Daytona. Ini di Fast and Furious 6 ya. Pas lawan tank. Dan ini yang keempat adalah Corvette Grand Sport Roadster. Ini masih beredar sih kalau mau hunting ya. Ya kemarin saya nemu di intermedia tuh, cuman saya nggak beli karena udah punya. Ini Fast and Furious. Dia termasuk track stars yang katanya kalau di track dia cepet. License GM dan Universal, General Motors dan Universal Studios, Corvette Grand Sport Roadster. Yang nyetir ini si Dom juga. Yang kelima adalah punyanya almarhum Paul Walker, Ford Escort RS 1600. Ada lagi yang warna putih. Cuman warna putih itu kan enggak official Fast and Furious ya, jadi enggak ada logo seperti ini. Yang patut dikoleksi yang ada logo. Menurut saya. Oke, itulah 5 mobil Fast and Furious yang dikeluarkan oleh Hot Wheels. Akan ada lagi tahun ini
keluar lagi mobilnya Dom versi Fast and Furious 7. Semoga saya bisa dapat ya. Semangat hunting terus. Sampai ketemu lagi di Fix Edit Channel.